pembelajaran tatap muka PTM di SMK Negeri 7 Kota Semarang dengan pembelajaran praktik ke Jerman. Pembelajaran tatap muka disambut baik para siswa. Uji coba pembelajaran tatap muka PTM di Jateng mulai dilakukan pada hari Senin 5 April 2021. Salah satu sekolah di Jateng yang melakukan uji coba PTM adalah SMK Negeri 7 Kota Semarang. Sebelum masuk lingkungan sekolah, para siswa melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu, seperti antri dan berjaga jarak untuk cuci tangan, cek suhu tubuh, dan tidak berjabat tangan kepada guru. Hari pertama pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 7 Semarang, diikuti kelas 10, total ada 104 siswa dari 8 kelas. Setiap kelas diikuti 13 siswa. Pembelajaran hari pertama dilakukan pembelajaran dengan mata pelajaran teori dan praktik, mengingat kelas 10 belum pernah melakukan praktik secara langsung. Ya, SMK 7 hanya menghadirkan kelas 10. Jumlahnya 104. Ada 8 jurusan, jadi masing-masing jurusan hanya 13. Kelas lainnya belajar daring, ya. Tetap daring dari rumah gitu. Kemudian ini pun yang prioritasnya adalah pelajaran praktek di bengkel-bengkel semuanya, bukan pelajaran teori. Kalau teori bisa dengan daring. Dan itu semua yang masuk sekarang ini sampai tanggal 16 besok adalah pelajaran praktek bengkel. Praktek di bengkel. Sama di laboratorium juga, Pak, yang laboratorium komputer untuk yang jurusan komputer ya, jurusan SIJA. Penerapan protokol sendiri di sini gimana, Pak? Sejauh yang saya siapkan, menurut kami sudah cukup atau bahkan mungkin bisa dibilang lebih dari cukup lah. Karena sudah memenuhi protokol, memenuhi checklist dari kementerian juga. Harapannya ya seluruh sekolah ya di Jawa Tengah yang pada periode ini ditunjuk untuk melaksanakan uji coba PTM lancar, tidak ada masalah, terutama dari segi tertularnya COVID-19 ini, sehingga ketika sudah beres tidak ada tertular COVID baik siswa maupun gurunya, tenaga kependidikannya, mudah-mudahan jadinya tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakan PTM pada bulan Juli besok. Sementara salah satu siswa, Ivan, mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka, mengingat belum pernah melakukan pembelajaran praktik kejuruan secara langsung. Ivan mengaku pembelajaran tatap muka lebih efisien daripada pembelajaran secara daring. Ia juga tak keberatan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Senang. Gak kenapa senang? Karena soalnya kalau di rumah kan untuk memahaminya kurang efektif itu. Kalau di sekolah kan bisa secara langsung sama ya. Sama apa, sama prakteknya kan juga hampir bisa terserap lebih banyak. Saya tidak keberatan untuk menerapkan protokol kesehatan karena itu juga untuk kesehatan saya dan teman-teman saya dan juga guru-guru saya yang lain. Diketahui, sebanyak 140 sekolah di Jawa Tengah di tingkat SMP maupun SMA melakukan pembelajaran tatap muka guna mempersiapkan sekolah tatap muka tahun ajaran baru bulan Juli 2021 mendatang. Ali Mustafirin, Semarang, Jawa Tengah.